Nasar sepertinya memang sedang membuka hati lebar-lebar. Wanita bernama Sarah disebut-sebut telah mencuri rasa dan membuat jatuh hati Duda Muzdalifah tersebut. Bahkan dengan legowo, Sarah menerima Nasar yang memiliki latar pernah gagal mempertahankan rumah tangga. Pasti kita mengidamkan yang lembut ya, yang baik gitu. Aku berharap nanti kalau aku dapat jodoh lagi, siapapun yang jadi jodoh aku itu, aku berharap yang sesuai dengan apa yang ada di hati aku, ada yang dimau aku, itu aja. Jadi semoga yang penting itu adalah akhlak nomor satu itu. Akhlak nomor satu, kalau cantik, oh badannya bagus apa, tapi kalau akhlaknya, semoga siapapun nanti bisa menjadi perempuan dan wanita yang baik gitu, seperti mamah aku lah ibaratnya gitu. Enggak, Sarah gak pernah mempermasalahkan masa lalu orang, karena semua orang punya masa lalu. Gak apa-apa, malah aku udah pengen punya anak, gimana dulu. Ya gak apa-apa, apalagi kalau misalkan dia memang seorang figur bapak yang baik, ya itu kan nilai plus buat A sendiri.